iaitunya pakak-pakak tahu, pakak baca. Ha, tu. Ni lah kita nak kepada orang-orang yang otak bijak dan mukmin dengan ha ilmu pengetahuan, dia baca, dia kaji, dia apa, sehingga dia menjadi orang yang mahir, pandai, bijak di dalam ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala bagi tak serupa belakang. Orang tu bijak dalam hal tu. Ima'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bih. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Ayat 21 dan 22 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman hubungi dengan kejadiannya dan kekuasaannya yang menurunkan air hujan dari awal yang tinggi. Kemudian dengan air itu akan berfaedah kepada manusia di dalam ha tumbuh-tumbuhan, boleh minum, boleh guna, dan daripada pokok-pokok kayu apabila tumbuh daripada air-air hujan itu, maka ia akan subur, segar. Selepas daripada tu pokok kayu akan layu, kuning, akhirnya mati. Lepas itu tumbuh hak lain pula. Itulah dia panggil watajah yang Allah Ta'ala buat di atas muka bumi. Manusia pun lagu itulah juga. Daripada kecil, lahir daripada perut mak dia, lepas tu khomsa, tua, mati. Dan orang lain pula mari ganti anak cucu dan sebagainya. Lepas pada ayat tu Allah tanya sebagai khabar, tidakkah orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk mengenali, memahami Islam, maka orang itu jelas duduk di atas nur cahaya. Apabila dia faham agama, dia nak kepada agama, nak beramal, nak reti, nak faham, nak kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah ayat lagi, celaka dan sangat-sangat rugi bagi orang yang hatinya kelah, tak si terima Islam, tak si zikir, tak si ingat kepada Allah, tak si semayah, tak si tawaduk, tak si renah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini saya terjemuh pasal kupah-kupah ayat 21 dan 22 dalam surah Az-Zumar. Cuba kita tengok maksud dia. Tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dialirkannya menjadi mata air-mata air di bumi. Kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman yang berbagai-bagai jenis dan warnanya. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar. Artinya ngok ngoi. Nah, tumbuh daripada hak kecil menjadi besar. Melato, girata-rata. Itu pokok kayu dah. Hingga ke suatu masa yang tertentu. Inilah Allah Ta'ala raya. Thumma qadha ajalan wa ajalum musamman indah. Thumma antum tamtarun. Nah, semua tiap-tiap kara Allah Ta'ala tanda umur dia dan masa dia. Sama ada benda kecil maupun benda besar. Hak besar-besar iaitunya langit, bintang, matahari, bulan. Hak tu hak besar. Lepas tu hak kecil-kecil, Allah Ta'ala tanda siap-siap belaka dah. Nak hidup berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Apatah lagi kita sebagai manusia, Allah Ta'ala sudah pun tanda siap-siap dah. Nak hidup di atas muka dunia ni, siapa ke kita hembus nafas yang terakhir, bila, di mana, sebab apa, tanda siap-siap. Alhamdulillah. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Ini rakyat pokok kayu sana ni. Pokok kayu,
dia akan jadi kuning hiau turun nak, kemudian ia menjadikannya hancur bersepi ataupun bersepai, wallahu alam lah. Itunya layu maka matilah ia tu pokok kayu. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang mikir haning, dia akan mikir ha benda yang lebih besar. Ambil pokok kayu hok kecil-kecil tapi sanitan ataupun buat semutitan benda-benda yang besar, maka dia boleh ambil pengajaran daripada hok kecil sat ni dengan benda hok besar. Kita tengok semua air hujan, pokok kayu, lah gitulah. Tapi bagi orang hok tak perhati, orang hok perhati dia dapat pengajaran. Tapi orang hok tak perhati, dia tak dapat pengajaran. Saya nak misal mudah-mudah lah. Orang hok perhati matahari naik. Matahari naik tak serupa sama nanah hari. Kau beralih geduk sup situ. Ya klik. Kok tular pula. Jauh, seolah katanya kolatit kolatang. Dalam bulan tu dengan bulan tu memang berlainan. Tawan tok dengan tawan ok bukan arti matahari naik sama nanah hari dak. Bulan Makarakum dengan bulan Persepakum, pak bulan tekah memang matahari berlainan perjalanan dia. Gitulah. Tapi kalau dia orang hak tak perhati, dia tanya, "Wei, lagu tu sungguh ke?" Ha, tu sebab apa? Sebab dia tak perhati. Tengok matahari naik dan matahari jatuh. Supaya juga dengan bulan, bitar dan sebagainya. Bagi orang yang perhati dan ngaji, kaji, dia akan dapat pengajaran daripada makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, sangat banyak. Nah, gitulah. Alhamdulillah. Sikitlah dalam tafsir. Dia katanya, asal air semua ni adalah daripada langit belaka. Langit maksud di sini iaitu awal yang ada di tempat yang tinggi. Bukan air daripada langit yang pertama turun mari. Nah, langit di sini artinya awal yang pupuk wap. Dan ainam yang tubik yang keluar daripada bumi ni, yang mana bumi meliputi song naisam adalah air. Itu adalah hikmat Allah Taala buat apa boleh air banyak di atas muka bumi. Sedangkan di bitar-bitar lain, di bulan ke di apa, tidak ada air. Ini mengikut kajian yang dikaji oleh Nakwi Tiasat. Lebih pada itu kita tak tahu. Atas bulan, atas bitar, gapo, kita tak tahu. Matahari ada berapa butir. Tapi matahari yang kita tengok ni, yang duduk di keliling alam cakrawala, dia panggil. Alam cakawan. Nah, rabub suriat cakawan. Yang adanya matahari, lepas tu adanya bitar-bitar yang berada di tengah-tengah, di keliling-keliling dan sebagainya. Dunia kita duduk lamdab hisam mengikut ahli kaji yang mengatakan dunia adalah munasabah untuk benda yang bernyawa duduk. Ha, tak jauh sangat, tak dekat sangat dengan matahari. Hal itu adalah hikmat yang Allah Ta'ala atur siap-siap dah nak beri kepada manusia. Lepas itu apabila air turun ke muka dunia ni, Allah Ta'ala apa? Yusrifuhu ta'ala fi ajza'il ardi kama yasha. Allah Ta'ala edarkan air-air mengikut kehendak dia. Dia nak turun negeri itu, tak turun negeri ini, negeri itu panah, negeri ini air boh banyak, air dan sebagainya. Kalau kita tengok keadaan zamin-zamin lah ni, dia panggil apa? Jadi mula pawak dunia sekarang ni sudah pun rusak dengan sebab tangi manusia tu lah. Ya. Dengan asap, dengan api, dengan gotu-gotu ni banyak punuh. Air-air sungai, air laut, air carok, air gotu-gotu ni punuh habis. Dengan sebab tangi manusia. Ha tu. Dok buai asap naik alih atas menjadi apa? Ruan keracok menyebabkan dunia kos hari kos panah.
Ha, ini kajian daripada manusia dengan sebab apa? Ha, ini saya sebut walaupun menjadi berita kecil-kecil. Iaitunya kapal terbang Singapura daripada Heathrow Airport di London. Mari nak klik ke Singapura. Tapi dengan sebab apa? Tok lum akad. Ha, turun, jatuh. Bukan jatuh dah. Artinya minta turun cuk-cuk-cuk-cuk di Suwana Pum. Sebab apa tu? Ahli-ahli kaji ya rakyat katanya dengan sebab panah dunia sekarang ni menyebabkan berlakunya banyak pasang akad perempuan menyebabkan kapal terbang pun tok lum akad painewela san-san. Lepas tu ni okat nak berlaku sokmo masa depan sikit lagi 10 tahun 20 tahun ni mengikut kajian dia. Nak jadi tak jadi wallahualam, tapi ini adalah kajian yang dikaji oleh manusia. Lepas tu kita pun bila tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi royak banyak. Nabi royak memang banyak ha keadaan dunia sebelum nak berlaku kiamat. Ujar banyak tapi tidak memberi apa-apa pedah. Pokok-pokok kayu tak buah. Ha. Orang sikit lagi kengjeng berebuk ha air. Siapa kau Nabi katanya pakak bunuh tikai lagi mari. Ha ai sebab apa? Dunia kering sikit lagi. Nabi ya royak tak ada royak melalui kajian go to go ni, tapi Nabi royak melalui wahyu yang Allah Taala bagi kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Orang akan hiu hoi. Akan lapar. Sebab apa? Makan ni tidak ada di atas muka bumi. Udara berubah, musim sejuk jadi panas, panas jadi sejuk. Orang pun jadi susah. Tengok, learning unapum hampir-hampir 50 di setengah-setengah negara. 50 ongsa. Susahnya manusia nak duduk payah. Nanti pun nak duduk payah. Ini adalah dari target, daripada tangi manusia belakang. Yang duk buat nak jadi punuh alam sekitar yang orang seluruh dunia, pakat-pakat duduk belakang ni, pakat tupai udara Allah Ta'ala belakang, tupai air Allah Ta'ala belakang, tupai bumi Allah Ta'ala belakang. Tapi apabila sudah pun rusak, sudah pun punuh dah, cara ataupun tamacat keduduk ke benar-benar yang ada di atas muka bumi, maka manusia sendiri akan menerima akibat dia, keburuk ke dia. Lepas tu, negara-negara yak-yai, seperti Amerika dan beberapa negara kok Europe dan China dan sebagainya, hak ni banyak sekali. Kalau wak jadi punuh molapit tang akad tang apa? Sebab apa? Sebab negara mereka adalah negara maju. Ha tu. Amerika lah banyak sekali mengeluarkan asap atas muka dunia ni. Lepas tu orang ada nak duk usaha nak anurak, anurak juga. Orang nak khianat, khianat juga. Lagu tu lah dunia. Punuh habis. Sebab tu susah. Sikit lagi dah. Rung anak, cucu, cicit, cocok kita akan lebih susah hidup di atas muka dunia. Gotu, goni, gotu, goni. Selain daripada peperangi, permusuhi, pergaduhi, gotu, goni. Hak tu pasal nafsu manusia. Hak pasal gogan-gogan, berdaya, pakai, bunuh dan sebagainya. Hak ni punuh juga di atas muka bumi. Sebab tu Allah Ta'ala firman di dalam surah Ar-Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sudah pun rusak dah di atas muka bumi. Timurnya fasad, kerosakan yang sangat banyak di bumi dan di laut. Sebab apa tu? Duit nama kong manut. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab manusia nilah. Saya ada baca buku satu buku, buku orang Malaysia tulis. Bala turun ni dengan sebab manusia. Suti saya baca tu, gambar katanya manusia ni lah punca kerosakan segala-galanya di atas muka bumi. Kalau nak kata menatai, menatai duduk tamacat pasang dia. Malaikat pasang dia. Jin pasang dia. Tapi manusia menjadi satu makhluk yang Allah Ta'ala beri kecerdikan, kepandaian, kebijaksanaan. Gotu gani yo reko. Di segi reko eh yang manusia buat, alhamdulillah kita boleh puji. Tapi dalam masa yang sama, dalam reko eh tu
benda-benda yang manusia duk peradik, duk perayuk cai gotu goni gotu goni, akibat dia adalah naik ke atas manusia sendiri. Kerosakannya. Apa apatah lagi? Hak manusia duk buat maksiat, duk zina, duk mabuk, duk kaya, duk buat sejata, duk buat gotu buat goni, maka turun atas kepala manusia tu sendiri juga. Bunuh sama-sama manusia dan sebagainya. Ini adalah benar-benar yang Allah Ta'ala sudah pun cerita satu persatu di dalam Al-Quran untuk jadikan sebagai iktibar dan pengajaran kepada setiap orang. Apabila boleh baca, pak gambarlah. Jangan hanya baca Al-Quran sekadar kita tahu arti atau pemaknanya saja. Tetapi benar-benar yang tersirat, dia panggil. Benar yang ada di sebalik ayat itu. Banyak. Ayat pada zahirnya setara ni. Tapi benar ada alik bawah. Tafsir dia, huraya dia dan kaitan dia dengan ayat tu, dengan ayat ni, dengan benar ada di atas muka dunia ni yang terhimpunnya di dalam Al-Quran. Sebab tu ahli-ahli fikir baru ya katanya, semua tiap-tiap perkara ilmu sebagainya adanya ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sangkum saat, witya saat. Nah, ikutlah nak kata sa'at, gapa-gapa sa'at ni artinya ilmu pengetahuan. Ada habis dalam tu. Cuma siapa ulama mana mari nak becek. Mari nak jadi yak prapet dia, hok ni sangkoma sa'at, hok ni seksa sa'at, hok ni apa? Dara sa'at. Hok tu itu ilmu-ilmu banyak. Dia tahu yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala firman bukan dalam bentuk huraya satu persatu. Allah Ta'ala royak sekadar benda hak pokok-pokok. Royak benda hak penting-penting. Kalau dia orang ngaji pasal witiasat ke apa, dia panggil sud. Sud ni dia buat mari pandok, tapi huraya dia tu memang nak boleh jadi sud memang banyak. Hanilah bila kita ngaji di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala royak, gamalah katanya ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi manusia tu fikir dan guna akal fikir. Sebab tu Allah royak inna fi dzalika ladzikra liulil albab, yang demikian itu apa, mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Orang yang akal sempurna walaupun orang tu bukan orang Islam, tapi apabila dia kaji, dia konfop, dia temung benar-benar yang kadang-kadang belum pada ni, orang tak temung lagi. Ataupun orang temung dah, tapi lorong tu, jalan tu, tapi dia temung jalan baru pula. Lebih molek daripada jalan dulu. Pun dikira sebagai ulul albab. Apatah lagi, ulul albab tu, orang yang mempunyai akal sempurna, iaitunya orang Islam. Orang Islam yang jadi nakwi tiasat. Orang Islam yang jadi nak khanitsat dan sebagainya, nak jiwa witya, nak kemi witya, masya Allah. Inilah yang kita duk nok benar-benarnya. Orang Islam kita cerdik bijak ngaji dan wujudi banyak kita pelik orang-orang kita yang bijak. Bukan saja minta maaf deh, bukan saja ngaji jadi ustaz, jadi tok guru pondok, bukan saja. Wah, bahkan ustaz tok guru pondok tu alhamdulillah molek belaka. Orang-orang hafal Al-Quran, jangan duduk di suk di hafal Al-Quran saja. Orang hafal Al-Quran tu dia ingat Al-Quran. Ikut tanya Al-Quran, duduk dalam muka mana? Tapi isi hak ada dalam Al-Quran, tahu tak? Tak tahu. Jangan duduk sekadar katanya ingat Al-Quran. Sekadar boleh baca dalam semayah, semayah tarawih, semayah tahajud saja dak. Bahkan noknya isi yang ada di dalam kandungan yang tersirat sangat, iaitunya pakak-pakak tahu, pakak baca. Ni lah kita nak kepada orang-orang yang otak bijak dan mukmun dengan ha ilmu pengetahuan. Dia baca, dia kaji, dia apa, sehingga dia menjadi orang yang mahir, pandai, bijak di dalam ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala bagi tak supa belakang. Orang tu bijak dalam ha tu, orang ni bijak dalam ha ni. Saya baca dua ayat saat ni, tapi dia hurai kepada kita ni pun sikit-sikit yang saya ambil daripada tafsir royak kepada kita bahawa Allah Ta'ala waktu turun air, maka dengan air itulah akan beri pedoh kepada manusia dari segi cara kehidupan dia, pokok kayu, menate dan sebagainya. Alhamdulillah.
Nah, kita sambung semula ayat yang ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.